ini lahan pertanian padi khususnya di Kabupaten Rokan Hilir di mana ini menjadi salah satu swadaya pangan di Provinsi Riau. Tahniah ni ada Kabupaten Rokan Hilir. Nah, di mana ini Rokan Hilir Cik Tuan Empan untuk Rokan Hilir sendiri ini sedikitnya. Ini sedikit Cik Tuan Empan, lebih kurang 1500 hektar lahan pertanian. yang beradu di beberapa kecamatan kita nak menengok lah Cik Tuan dan Puan kondisi daripada pertanian padi, lahan padi khususnya di daerah Kabupaten Rokan Hilir kita tengok bersama seperti kecamatan Bangko, Kubu, Sinaboy, Pekaitan dan kecamatan Rimba melintang menjadi salah satu daerah lumbung padi bahkan sebagai salah satu swadaya pangan di Provinsi Riau Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rokan Hilir, Aldi menjelaskan Sentral pertanian di Rokan Hilir terus dikembangkan. Perhatian pemerintah daerah terhadap kelompok pertanian memberikan bimbingan dan penyuluhan dengan memperdayakan petugas lapangan. DKPP Rokan Hilir tidak terlepas dalam mempertahankan daya pangan, Rokan Hilir terus mendapatkan bantuan, baik peralatan pertanian hingga bibit tanaman dari Provinsi Riau bahkan bantuan dari pusat. Bila di sektor pertanian, sekarang Rokan Hilir memiliki cadangan lahan pertanian itu lebih kurang 10.500 dan luasan perkebunan itu hampir 70% 70% dari luas wilayah Di DKPP Rohil, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Rohil Itu ada 6 bidang Mencakup 6 bidang, ada pertanian, perkebunan, peternakan Juga ketahanan pangan, ada dua bidang Di total 6 bidang Sekarang rokan hilir menuju Sesuai amanah presiden untuk menuju swasembada pangan, juga selain di sektor pertanian padi, Rokan Hilir juga mempunyai sentral perkebunan, seperti perkebunan keladi, kopi, sayuran, dan buah-buahan. dari Rokan Hilir, Koirul, dan Putra Ziko melaporkan.